escuchar. Ay, sorry ya gelap. Karena sebenarnya karena emang sudah dimatikan lampunya ya. Jadi tak apa lah ya, nanti aku skincare enggak jadi pedang kita pakai toner. Karena aku lagi breakout gitu loh guys. Sebenarnya sih aku lagi jerawat, nih jerawat 3. Karena enggak kelihatan aja karena lagi ada efek smooth ya. Aku pakai karena aku enggak pede. Sumpah kalian lagi apa? Turu Del, turu, kita nggak jadi two shoot. Iya maaf ya, next ya oke, next ya. Jangan sedih, aku tidak kemana-mana. Spill sekarang dulu, nggak boleh. Masih ada belum ada buktinya soalnya. Jadi, it's okay. Okay, essence ya guys. Dan muka kita tuh aku pakai lip tint btw biar nggak pucet bingit iya. Sekarang pakai moisturizer. Gak seru nih, kenapa kamu masuk dulu gak seru dia jalin moisturizer nih. Aku lagi nonton live Robby, nonton aja sama live abang aku. gedek aku lagi showroom sama nonton yang lain. Ada rambut sih. Live dia enggak jelas, Rob. Live. Kapan dia jelas, guys? Kapan rambutnya jelas? Guys, kok kalian enggak menjalankan perintah aku sih, guys? Kalau ketemu dia foto pastur ditonjok. Kok kalian enggak menjalankan apa yang aku suruh sih? Bukan maksud itu, tapi kayak tonjok gitu. Kenapa nggak ada satu orang pun yang berani melakukan itu? Nggak sih, bercanda deh guys. Makasih ya Kanara. Oke, sudah menyelesaikan tahap 3 skincare utamanya. Sekarang kita pakai ini untuk membasmi bekas-bekas jerawat kita. Kok masih lihat sih? Tidak boleh. Ini betul dia beli mama aku guys. Gak ribet soalnya makainya nih. Dia kena rambut gitu loh. Apakah dia bisa menghilangkan noda-noda di hidungku? Sepertinya sih tidak ya. Sudah guys. Oh iya, obat jerawat. Kenapa jerawat itu harus ada? Siapa dong Delai? Kalian besok mau kemana aja guys? Cerita dong. Kok kamu gak mau cerita sama aku? Jahat. Gak boleh gitu ya, mbak. Sudah. Mari kita membuang kapas yang sudah tidak ada gunanya ini. Karena sudah kotor.
Oke. Kita kembali ke tempat tidur ya, guys. Tadi kita setel lagu gak sih? Setel lagu gak sih? Bentar ya. Emang agak ribet anaknya. Bentar ya. Aku lagi suka dengerin lagu Lost Star lagi sih, lagi suka, lagi dengerin. Betul, pakai itu lah maksud aku. Hai. Dia robimu ke kamar lu. Biarin guys. Kok dia seriusan ke kamar aku gak guys? Kalau emang iya kita kagetin. Bener gak guys? Kalau bener kita buka kunci kamar kita kagetin dia. Like the gula menda, gula ada guys. Wah, lo ngapain? Kok patah bi? Oh, gak tau di atas nih. Kagak apa-apa ini. Minionnya lo dalam gak? Lo dalam gak? Seneng. Sebentar. Kita lo dalam gak? Kagak ada apa-apa. Bi, kok patah sih bi? Guys. Terakhir di tangannya drag joke. Bi. Gue tadi kan lagi bawa terus jatuhnya plak gitu patah. Drag joke ini. Lu nggak ada lem re? Nggak ada, gue nggak ada lem. Bohong. Lu mah nasi bisa nggak makan nasi kayak dulu piala pecah kayak nasi ada aja lu. Gue udah berusaha semaksimal mungkin gue operasi re kalau bisa. Ya udah lu beli lemnya deh besok. Lu masih re? Ya gue gak ada lem bi. Sebisanya udah gue ada baju kesayangan gue. Gue bilangin gue ngomongin sih. Selin lu bi. Ah. Guys, Robby matahin minion yang aku kasih guys. Aku bete banget. Gila. Aku udah beliin buat dia itu. Kayak padahal aku yang lagi sedih gitu loh. Kayak aku lagi sedih kan, tapi aku yang beliin dia mainan. Sebisanya emang tuh anaknya. Terus dia matahin sekarang. Betapa kecewanya aku guys menjadi adeknya dia. Kayak aku udah kecewa banget sih sama si Robby. Hari-hari mengecewakan adeknya. Retrobis bagi kakak 0,0001% sih kak. Giveaway abang gue. Gantung gue jedar tidur dong. Kenapa lagi kak? Makasih Kak Jihan Willy. T-shirt lo keren, guys, berdari t-shirt aku. Mantap banget, makasih yang udah beli ya semuanya. Aku ngerasa keren banget. Pokoknya kalian keren guys, kalian keren. Sebenarnya kalian mau lihat aslinya gak sih guys? Aslinya yang aku gambar. Kalian mau lihat gak? Kalian mau lihat ketik 5. Nih. Kalian mau lihat gak aslinya gimana?
Jadi tuh aku pertama aku gambar dulu. Aku mau lihat deh, kasih lihat kalian. Jadi nih ya. Pertama-tama tuh nih, ini sebenarnya desain pertama tuh ini guys. Desain pertama tuh ini ya. Tapi sebenarnya belum. Nih. Tapi ini aneh, freak. Maaf ya gambar kamu. Terus kayak gitu-gitu kan. So gue ngerasa kayak ah kurang nih kayak. Ini kenapa kayak bukan aku banget gitu loh. Ser kok gebur nih. Kok enggak bisa sih guys? Kok malah jadi terbolak-balik sih? Guys, kok kebalik? Sorry. Guys, sorry banget. Ini nge-lag. Tuh, oh my god. Guys, ini jadi mirror. Ah, gak suka. Guys. Guys, jadi mirror. Bentar ya, guys. Guys, bentar ya. Oke. Hai. Hai, guys. Tadi sempet nge-lag. Bentar ya. Nih, aku kasih lihat lagi guys. Tuh, ini kenapa tangannya aku hapus? Karena sebenarnya tuh dia tuh kayak megang gitu, tapi kayak masa lampu segede gini, masa kayak cuma palanya kayak cuma segini kan jadi aneh ya guys. Terus kayak aku gambar lagi akhirnya. Tuh. Ini desain ketiga guys. Aku sebenarnya udah mau tinggal mengirim ini ke kakak desainnya kayak kak ini kak desain aku gitu loh. Tuh. Tapi aku ngerasa kayak kurang gitu loh. Kayak kurang aja. Suaranya mantul. Akhirnya ini deh yang aku udah capek banget. Akhirnya aku menggambar itu. Akhirnya aku mengeluapkan supaya aku capek. Akhirnya aku menggambar ini semua. Udah deh, terus aku menggambar ini. Akhirnya gambar ini. Ini desain yang depannya sebenarnya ini pertamanya. Tadi kayak ih, gelai. Akhirnya itu. Itu deh. Gitu deh guys. Sudah, aku coba yang kasih lihat itu aja. Seneng. Gimana menurut kalian yang bagus yang mana guys? Atau menurut kalian semuanya gak bagus? Kalau kayak gitu mendingan anda saya hantem. Bercanda. Ntar ya, kita cari lagu. No. Kenapa? Ada yang nanya apa? Lalu tingginya berapa? Kan aku udah bilang 100 km. Kenapa kalian gak percaya sama aku?
spill di SR aja deh. Pokoknya barang aku yang hilang ya. Barang aku yang hilang. Project Adilion keren banget. Iya, Ma. Kasih Adilion. Aku enggak sabar banget jadinya ulang tahun. Kayak, sorry banget ya, Viko. Aku typo. Adilion L-nya 2. Karena aku tahu. Halo. Kasih Kamelinjo. Guys, siapapun tolong editin aku pakai lagu ini, boleh enggak? Sumpah, aku lagi suka banget lagu ini. Makasih ke Timothy Tan di buah. Oke, okay, yuk. Oke, okay, ya, aku cuma minta editin lagu pakai lagu ini, guys. Lagu apa lagu ini? Left and Right. Jungkook sama Charlie Puth. Yang kayak di trend TikTok-TikTok gitu loh. Kalian bisa enggak? JJ biar seru. Asikin aja, Bray. Kita ngopi di sini, Bray. Makasih Kak Timothy dan di buah. In my head, I miss falling love. Cerita dong kenapa bisa trending. Guys, kayaknya aku jujur enggak tahu kenapa. Karena aku sebenarnya enggak tahu. Kenapa bisa gitu? Bentar ya guys, aku balas chat dulu, oke? Bentar ya, kan sayang sama aku kan. Kalau kalian gak sayang sama aku marah banget ya. Gak boleh kemana-mana. Kalau sampai aku tahu kalian ada yang keluar satu orang, 5067 orang ini ada yang keluar, sumpah, aku bakal marah banget ya. Oke sayang. Hai, oke guys. Kayaknya dia minta collab. Bentar ya. Kalian setuju enggak kalau ada yang mau collab? Setuju enggak? Setuju enggak? Oke. Okay. Bentar ya. Kalian pasti baik banget kan sama aku. Bentar. Aku lupa cara ngegantinya gimana. Bentar aku finish dulu ya. Oke, aku bacain dulu deh ya. Nomor 1 ada Kak Cepot. Kak Cepot, makasih banyak ya Kak Cepot. Nomor 2 ada Kak Arvi. Nomor 3 ada Kak Jimmy. Nomor 4 ada Kak Ebit. Nomor 5 ada Kak Sony. Nomor 6 ada Kak Johan Willy. Nomor 7 ada Kak Nara. Nomor 8 ada Kak Deda Slay. Wih, I'm Slay. Nomor 9 ada Kak Teo. Nomor 10 ada Kak Pur. Nomor 11 ada Kak Ali Fahmi. Nomor 12 ada Kak Bahasa Jepang. Thank you banget, arigato gozaimasu. Nomor 13 ada Kak Teo. Ini keganti lagi. Kata Kalisem Hanakit, Melin Jo, Sony, Ebit, Jimmy Kren, Timothy, Arvi, Antika, Cepot. Thank you ya. Bye. Bentar ya.